bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Pagi ini kita lihatkan bagaimana perawatan daripada aglonema yang perlu kita rawat. Nah, pagi ini kita sengaja menjemur ya aglonema seperti ini ya. Terlihat bersama ini perawatannya perlu ada penyiraman, yaitu tricolor, aglonema tricolor seperti ini teman-teman. Nah ini nantinya kita jemur kurang lebih 5 menit sampai 7 menit. Kenapa? Supaya perawatan dan penyuburan daripada dahan-dahannya cukup bagus teman-teman. Nah baik teman-teman, nah ini memang selalu setiap pagi ya menjelang pagi kerja kita selalu menjemur dulu baru kita berangkat. Nah ini adalah sumsum jaipong, ini ya sumsum jaipong. Nah udara pagi yang sangat bagus ya untuk pertumbuhan daripada penyuburan daripada aglonema. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti ini. Ini perlu adanya perawatan. Nah perawatan kita upayakan dia kena jemur pagi jam 8 sampai jam 10 menit jadilah, atau 5 menit. Nah ini supaya tidak adanya jamur-jamur yang ada di kelopak, walaupun dengan ada semprotan dan pupuk lainnya. Nah ini adalah sumsum jaipong teman-teman. Nah ini cukup besar ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, dan ini selalu harus ada perawatan. Nah kayu ini sengaja kita bikin ya supaya tidak tumbang, karena dia daunnya lebih besar daripada pangkalnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini juga, nah ini ya, ini cukup subur. Nah ini mungkin teman-teman semua banyak ya di rumah sana, ataupun teman-teman punya gitu. Dut papa, big papa ya, big papa. Nah ini cukup subur. Nah terlihat dari dahan-dahan batangnya cukup besar teman-teman tuh. Nah ini juga harus selalu ada penyemburan. Nah nanti ini berupa ini ya, bunganya ini kita potong supaya tumbuh daripada anaknya. Tapi kalau dibiarin ntar anaknya nggak mau tumbuh teman-teman. Nah ini big papa ini juga selalu kita rawat dan kita jemur. Nah terlihat dari sini ya, cukup bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, ini juga dilakukan penyiraman. Nah ini agak gede nih teman-teman. Wah ini, wah ini cukup gede ya, perlu adanya perawatan. Nah anaknya cukup banyak teman-teman, lihat dari sini nih tuh, tuh lihat anaknya cukup banyak. Nah ini juga selalu kita lakukan penjemuran teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke. Nah apabila tidak dilakukan penjemuran, ini nanti vitamin dari bunga tersebut tidak kelihatan gitu teman-teman. Nah cukup waktu hanya 10 menit kita lakukan penjemuran-penjemuran seperti ini. Oke teman-teman, dan kita lihat nanti bagaimana penjemuran pagi ini, dan selalu kita lakukan per 2 hari sekali. Oke teman-teman, kita lihat yang sama. Dan ini juga harus ada perawatan. Ya, perawatan. Nah ini yang tadi saya katakan sumsum jaipongnya cukup menarik. Nah saya yakin para penggemar daripada sumsum jaipong ataupun aglonema, saya yakin semua
bisa senang terlihatnya. Nah, ini juga legasi. Ini adalah legasi, teman-teman. Nah, legasi ini juga kita lakukan penjemuran. Nah, seperti ini ya. Nah, ini agak sulit nih hidupnya dan cukup sulit untuk besar daripada daunnya, teman-teman. Nah, dia juga sulit untuk menimbulkan anaknya ya. Nah, ini Majesty. Nah, Majesty ini udah beranak, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Anaknya cukup banyak. Majesty ini juga perlu ada penjemuran ya, teman-teman. Ini Majesty. Tuh. Nah, ini Majesty ini nanti akan kita coba pisahkan ya, anak dan daunnya, supaya kita makin memiliki bermacam membanyakkan gitu ya. Nah, baik, ini pink ratina ya. Nah, ini warnanya cukup menarik ya, teman-teman, warnanya pink ya. Nah, ini selalu jarang yang kita jemur kemarin, teman-teman ya. Ini jarang kita jemur, hasilnya kurang cukup subur, teman-teman. Tuh. Nah, ini ya. Memang warnanya cukup menarik. Nah, ini Red Stardust. Nah, ini teman-teman. Bagi yang belum tahu dengan jenis bunga ini adalah Red Stardust, teman-teman. Ya. Nah, ini dia jenisnya, Red Stardust. Dia mempunyai daun yang cukup tebal dan warnanya cukup menarik, teman-teman. Oke, teman-teman dan sahabat semua, ini kita lakukan penjemuran 2 hari sekali. Nah, ini banyak lagi jenis tanamannya yang perlu kita rawat, terutama dengan adanya penjemuran. Nah, ini cukup besar ya, teman-teman. Cukup subur, cukup menarik bagi teman-teman. Dan di lain sisi juga ada bonsai-bonsai kelapa seperti ini, teman-teman, yang selalu kita tampilkan. Nah, ini juga Lady Valentine. Yang ini ya. Nah, ini juga ada Lady Valentine. Ya, ini ulang tahunnya pada tanggal 14 kalau nggak salah. Lady Valentine. Ini Lady Valentine ini banyak digemari para kaum hawa, karena ini adalah salah satu bunga sangat istimewa namanya. Dan ini tadi Dude White. Waduh, namanya harus lengkap nih. Dude White. Nah, ini udah beranak ya, mulai beranak ya, satu persatu. Ini anaknya ada. Ini ya. Udah mulai muncul anakannya. Oke, teman-teman, dan ini Venus Gocin. Ah, ini dia nih. Ini yang Gocin. Ini ya, udah cukup sangat subur, teman-teman. Tuh. Anaknya cukup banyak ya, udah mulai subur. Nah, ini teman-teman, bagi yang punya juga harus selalu adanya penjemuran dan perawatan dan diberikan pupuk. Venus. Nah, ini adalah Venus yang cukup subur juga ya. Venus. Nah, warnanya cukup menarik ya, teman-teman. Oke. Cukup menarik, teman-teman. Nah, terlihat semua
dilakukan penjemuran paling tidak dalam 2 hari sekali kita lakukan penjemuran, teman-teman. Nah, ini yang kita sukain, yaitu sungsong jepong. Walaupun kita memiliki satu jenis dalam satu bentuk, nah, tapi yang jelas kita memiliki perawatan seperti ini, teman-teman. Nah, kita jemur di sela-sela bonsai kelapa kita nih, yang cukup menarik, yang cukup gede-gede ya. Oke, teman-teman, dan ini juga sangat, benar-benar sangat menarik, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia agronema kita yang tadi nanti bergiliran kita jemurnya seperti ini ya, bergiliran. Nah, ini juga oke, yang ini juga cukup menarik ya, teman-teman ya, dari bentuk dan warnanya juga. Nah, ini tembaga, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan agronema tembaga. Daunnya cukup besar ya, teman-teman. Warnanya agak ke coklat-coklatan. Nah, ini Kocin. Dut Anjamani ini. Dut Anjamani yang mulai sudah berubah warna nampaknya ya. Merahnya sudah mulai muncul, teman-teman. Dut Anjamani. Nah, ini Bikroy. Nah, ini Bikroy, teman-teman. Ini Bikroy-nya juga sudah sangat terawat. Nah, nanti gilirannya kita jemur. Nah, kalau ini juga saya rasa nggak perlu dijemur, nggak apa-apa ini. Dia mempunyai dahan yang perlu kebutuhan air yang cukup banyak ya, teman-teman. Oke, teman-teman dan sahabat semua, kita lihat bersama tadi yang ada di depan sana yang lagi penjemuran. Jadi kalau kita dalam tubuh kita harus ada penjemuran pagi, menghindari daripada penyakit COVID-19. Nah, juga bunga-bunga ini perlu juga ada penjemuran biar nggak kena corona, tapi kalau bunga biar lebih bagus dan sehat. Oke, teman-teman dan sahabat semua, saya juga termasuk yang dijemur, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, dari Pekanbaru di channel Asmedi Pangeran, saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan dengan perawatan bunga-bunga kita, termasuk bonsai dan agronema kita. Jangan lupa di subscribe dan di like pada kolom komentar kita. Terima kasih.